cabang orang tua. Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 10 Mei 2024. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Jumat 10 Mei 2024, diambil dari Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabiskannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Nebukadnezar dikatakan sedang mendapat suatu mimpi yang membuat dia begitu gusar dan sangat ketakutan. Nebukadnezar memang adalah seorang raja yang kuat, raja yang begitu sombong dan sangat ambisius. Dia memaksa setiap orang yang dibawa kekuasaannya untuk sujud menyembah patung dirinya. Dia dengan seenak jidatnya bertindak dan menghabisi setiap orang yang tidak bisa memuaskan niat dan memuaskan kemauannya. Di saat mimpinya membuat dia gusar dan sangat ketakutan, tampillah Daniel memberitahukan apa arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Rupanya saudara-saudara, Raja Nebukadnezar begitu puas atas penjelasan Daniel tentang apa arti mimpinya, sehingga Raja Nebukadnezar sujud menyembah Daniel dan memberi dia banyak penghargaan dan kekuasaan kepada Daniel. Dan bahkan Raja Nebukadnezar mengucapkan suatu kesaksian dari mulutnya yang mengatakan demikian, sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Arti mimpi Raja Nebukadnezar itu bahwa segala kerajaan di dunia ini tidak ada yang tidak berlalu, termasuk kekuasaan dan kerajaan Nebukadnezar sendiri.
Ternyata setinggi dan sebesar apapun kekuasaan raja-raja di dunia ini, dan seperkasa apapun raja-raja di dunia ini, dan sehebat apapun pengaruh seseorang, akhirnya akan berakhir juga. Istilah yang dipakai oleh Daniel disebutkan akan binasa. Akhirnya, kerajaan yang dibangun Allah, yang menetap selama-lamanya, tidak akan binasa selama-lamanya oleh apapun, karena Allah yang kekal yang mendirikannya, dan Allah sendiri yang memegang tampuk kekuasaan. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karuniamu, kehidupan yang daripada Tuhan dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah penuh kebahagiaan ini, kami bersyukur karena Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami setinggi apapun, sebesar apapun kekuasaan seseorang atau yang di dunia ini, semuanya akan berlalu. Tidak ada yang abadi atau selama-lamanya. Hanya Tuhan yang kekal, kekuasaan Tuhan yang kekal, dan kerajaan Tuhan yang kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami, supaya kami mau juga berserah kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kekuasaan Tuhan. Berkuasalah dalam hidup kami, berkatilah kami setiap hari dan lindungi kami. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.